cara terampil untuk menyetujui pendapat orang. Satu langkah paling penting yang dapat Anda lakukan untuk menjadi terampil dalam hubungan dengan orang adalah Anda harus menguasai seni bersedia menyetujui. Sungguh, ini adalah salah satu mutiara kebijaksanaan zaman kita. Barangkali, tiada hal lain yang akan sangat membantu Anda dalam hidup Anda seperti halnya teknik bersedia menyetujui yang mudah dilakukan ini. Selama Anda hidup, jangan pernah lupa bahwa orang bodoh bisa tidak setuju dengan orang lain, dan bahwa dibutuhkan orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang berjiwa besar untuk menyetujui orang lain, terutama bila orang lain itu jelas salah. Seni bersedia menyetujui mempunyai 6 bagian. 1. Belajar untuk mau menyetujui, setuju dengan orang lain. Gunakanlah sikap mau menyetujui sebagai kerangka berpikir Anda. Kembangkanlah sikap dasar mau menyetujui. Jadilah orang yang secara alamiah mau menyetujui orang lain. 2. Katakan pada orang bila Anda setuju dengan mereka. Tidak cukup untuk mau menyetujui orang lain saja. Biarkan orang lain itu tahu bahwa Anda setuju dengan mereka. Anggukkan kepala Anda sebagai tanda iya, dan pandanglah mereka ketika Anda melakukannya, dan katakan kepada mereka, "Saya setuju dengan Anda," atau "Anda benar." 3. Jangan katakan pada orang bila Anda tidak setuju dengan mereka, kecuali mutlak perlu. Jika Anda tidak bisa menyetujui orang lain, dan seringkali demikian, maka jangan tidak setuju dengan mereka, kecuali mutlak perlu. Suatu saat Anda akan heran betapa jarang Anda akan bersikap demikian lagi. Yang 4, akuilah bila Anda salah. Kapanpun Anda salah, katakanlah dengan lantang, "Saya melakukan kesalahan," atau "Ya, saya yang salah," dan sebagainya. Dibutuhkan orang berjiwa besar untuk melakukan ini, dan orang akan kagum pada siapapun yang dapat melakukan ini. Orang biasa akan berbohong, menyangkal, atau mencari dalih. 5. Tahanlah diri Anda untuk tidak berdebat. Teknik terburuk yang dikenal dalam hubungan manusia adalah berdebat. Sekalipun Anda benar, jangan berdebat. Tidak seorang pun memenangkan argumen atau teman dengan jalan berdebat. 6. Tanganilah orang yang berkelahi dengan tepat. Orang yang senang berkelahi atau bertengkar hanya menginginkan satu hal, sebuah pertengkaran. Teknik yang lebih baik untuk menangani mereka adalah menolak untuk bertengkar dengan mereka. Mereka akan gelisah, menggerutu, dan kemudian kelihatan bodoh. Alasan dibalik seni bersedia menyetujui adalah 1. Orang menyukai mereka yang setuju dengan mereka. 2. Orang tidak menyukai mereka yang tidak setuju dengan mereka. Dan yang 3, orang tidak suka bila tidak disetujui.